tadi aja sebelum mulai itu aku doain kamu. Thank you. Hah? Kamu hebat banget. Jangan bangga dulu, John. Masih ada next champion. Dan gue yakin gue bakal bisa libas lu. Ini tuh perkara motor. Kalau motor gue gak trouble, lo gak bakal menang. Heh, Robby. Kalau misalnya lo tuh kalah, ya kalah aja. Gak usah pakai alasan motor lo trouble segala. Sayang-sayang udah dia biarin. Tapi Rob, gue akuin, lo hampir aja ngalahin gue. Cuma satu hal yang gue selalu yakini, Rob. Gak cuma kekuatan dan kemampuan yang di depan, tapi keberuntungan juga jadi pemenang, Rob. Apa? Gua bakal yang jadi beruntung setelah ini. Lihat aja. Lu udah nyesel bakal kalahin gua hari ini. Janji besok bawa kamu ke salon ya. Jojon, bisa gak sih kalau gak Jojon, Jojon, you know my name is Johnny ya, not Jojon. Ya, yeah, I know, Johnny. Lu gak usah marah-marah kayak gitu, gak usah emosi-emosi kayak gitu. Gue juga masih laki-laki, masih bisa emosi. Emang lu masih bisa emosi sama gue? Ya bisa lah. Coba. Lu tuh ya. Duh, udah ah.
gue gak usah emosi sama lu nih, yang ada ntar gue di outin kerjanya, dikeluarin. Masa gue balik lagi ke Hollywood? Syukur kalau lu masih sadar. Anyways, Dok, I just wanna ask you. Ini produk baru semua loh. Merek baru juga. Ini lo yang pesen. Duit dari mana coba? No. Jadi, barang-barang semua ini ceritanya punya supplier. Dititipin ke salon kita buat dipromosiin barangnya, begitu. So this is free? Yes! This is free! Udah? Ya sudah! Itu doang? Itu doang! Buka tuh mau dikasih apa? Yaudah, cabut. Maaf ya. Maaf. Makanya, kalau lo itu gak punya SIM, gak usah sosokan deh bawa motor gede. Apa lo gitu? Lo ngira gue punya SIM? Gue punya SIM ya. Terus lo dengerin gue, gak semua kecelakaan itu dimintuin dari SIM. Orang yang punya SIM juga bisa kecelakaan kali. Lu nyanja yang apes, udah untung gua gak tabrak. Heh, tapi barang-barangku pada jatuh tuh gara-gara lo. Lu masih nyalain gua? Hah? Iya, nyalain lo terus nyalain siapa lagi nyalain motor lo gitu. Eh, lu denger baik-baik ya. Lo itu bawa motor di tikungan 70 km per jam. Pakai logika dong, itu salah. Dan gue udah ngasih sen kanan ya, jadi wajar kalau gue di jalur itu. Nah, kalau salah tinggal minta maaf, itu susah banget. Lu gak denger gue tadi? Gue udah minta maaf kali. Bilang gue apa jadi orang? Bener gini? Gak apa-apa kok, Wir. Gue cuma lagi bete aja. Tapi tenang, bentar lagi juga hilang kok betenya. Kita diajakin nih sama Klub 86 untuk ikutin balap persahabatan. Gimana? Mereka siapa, Wir? Gue belum pernah denger. Klub 86. Itu klub lawas, bro. Cuma mereka jarang ikutin perlombaan dalam kota. Seringnya di luar pulau. Oke, kapan nih? Besok siang. Besok ya? Siap. Salamnya buat semua. Oke, okay, bye. Wir, cek motor gue dong, Wir. Oke. Hai, Joni. Kamu kenapa? Kok jutek? Kamu kenapa tadi sama Robby? Kenapa pulang sama Robby tadi? Ya tadi kan aku ketemu sama Robby di jalan pas aku mau nyari taksi. Terus dia nawarin aku tumpangan. Aku tolak. Oh, jadi karena kamu naik mobilnya Robby, kamu jadi beda manggil aku gitu. Ya ampun, baby. Enggak lupa lah, masa aku lupa. Kamu kenapa sih? Oh, aku tahu. Kamu pasti cemburu ya. Apa cemburu? Cemburu? Enggak kok. Aku cuma heran aja. Kenapa kamu gak telepon aku? Aku kan bisa jemput kamu. Kalau sama kamu kan naik motor, babe. Nanti kalau misalnya rambut aku berantakan gimana? Itu bau asap, banyak debu. Nggak sehat tau. Baby. Kamu jangan marah-marah kek. Baby. Besok temuin aku dong. Aku mau ke kawinannya Tante Riri. Besok aku nggak bisa. Besok aku udah balapan ya kak, Wir? Ya, John. Besok aku sama siapa dong? Besok aku sama supir. Ya udah. Kamu salamin aja buat tante kamu ya. Ya ampun, baby. Ayolah. Aku pengen kenalin kamu sama tante Riri. Gue gak bisa kelar, maaf ya. Ya ampun, Joni. Yeah.
rese nih. Sengaja tadi gue nurunin kecepatan gue biar gue bisa gaspol pas mau sampai finish. Ya, tapi malah diduluin sama dia. Bro, lo itu cuma kaktivis, bro. Selamat ya, lo juara. Lo. Kenapa? Gak jadi kasih selamat. Udah gitu doang. Lo gak terima kasih sama gue. Gue udah ngucapin selamat lo. Thanks ya, Rob, udah anterin gue malam ini. Sebenarnya gue pengennya nggak cuma makasih doang, Riz. Oh, mobil lo pakai Argo ya? Oh, enggak. Tapi gimana kalau misalnya bayarnya kita dinner di kafe aja? Di kafe? Nggak harus malam ini juga kok. Besok malam gimana? Kebetulan banget besok gue ulang tahun. Yaudah kalau gitu, see you besok malam. Yap, besok malam. Jadi gue masuk dulu ya. Yeah. Bye. Bye. Umpan udah dimakan ikannya. Tinggal gue angkat aja kailnya. Udah pasti jadi milik gue. Astaga. Bos! Bos! Wake up! It is time to wake up, you know? Wake up, bangun. Ndok, 5 menit. Pagi aja lo. Udah siang nih. Nggak ada pagi-pagian. Gue semalam nggak mau pulang, gue stres. Soalnya gue kalah balapan, dok. Terus, bukannya lo sendiri yang bilang sama gue, kalah menang itu hal biasa. Ngapain lo bete? Masalahnya, gue kalah sama perempuan nih. Gue kalah sama cewek, dok. What? Begitu dia buka helm, ternyata perempuan. Aneh kan? Kenapa gitu cewek harus ngambil hobi cowok? Kenapa gak jadi koki kek apa kek? Malah jadi joki motor. Aneh kan? Kesel gue. Jadi bete gara-gara itu. Oh, muap lagi. Gue udah bilang bangun. Ya, tidurnya di dalam aja. Hi, morning. Sorry. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau perawatan rambut, bisa? Bisa dong. Mulai dari perawatan rambut, muka, badan, sampai kaki. Head to toe all I can, ya? Oke, silakan. Ya, sekian. Mas, ya boleh nunggu di sini? Masa di satu bangku? Nggak mungkin dong. Terus, ini kira-kira rambutnya mau diapain ya? Aku cuma mau dikerimbat aja sih sebenarnya. Mati gue. Gue gak bisa ketawa nih. Gue gak bisa sampai ketahuan sama Clarissa kalau gue yang punya salon ini. Bisa habis martabat gue. HP gue. Aduh, HP gue di sana beneran habis nih hidup gue. Pakai HP satu lagi. Nanti Nando yang angkat. Biar Nando yang anterin ke sini. Joni ya? Aduh, beneran hidup gue kelar nih. Joni anak siapa? Ya Joni yang punya handphone ini tuh namanya Joni. Oh, nggak tahu deh tuh. Hold on.
Halo? Halo, Nando. Nando, lo dengerin gue ya. Itu yang lo lagi treatment rambutnya itu pacar gue. Tapi dia gak tahu kalau ini salon punya gue dan lo harus bisa jaga rahasia itu, oke? Okay? Oh, terus gue harus ngapain nih kira-kira? Eh, halo? Halo? Ya, oh, kok mati? Yuk, cantik, kita kelarin lagi ya. Aduh, ntar. Gue mau nanya. Tadi kan lo belum jawab. Yang punya handphone ini tuh kemana? Aduh, gue gak ngerti itu yang punya handphone kemana. Gue ngerti, jadi semalam itu... Taruh. Semalam itu gue masih teleponan sama yang punya handphone ini. Mbak, kan belum kelar ngomong ya. Belum kelar ngomong, udah disambar aja kayak petir, ya kan? Jadi semalam itu, gue gak pulang ke rumah. Jadi nginep di salon, tidur di salon. Jadi pas pagi-pagi, pas buka salon, nemu deh tuh handphone deket warung yang sebelah salon. Gitu ceritanya. Silakan. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Ini mobilnya kan ya? Ya udah, besok-besok kalau ke sini tolong dibawa semua orang sebanyak-banyaknya, oke? Okay? Iya. 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 Iya, iya. Dah, hati-hati. Thank you. Beneran loh, jangan bohong. Ya. Dah. Lu gila ya? Pakai suruh dia sering kemari lagi. Lo tau gak ya, sejam aja gue udah gak kuat. Gue bisa panik, tau gak? That's your problem, not my business. Itu urusan lo, ya? HP gue mana? HP gue mana? Ya di bawah dia lah. Serius lo? Iya, ngapain gue bohong? Lagian ya, gue heran banget sama lo. Hah? Heran banget gue sama lo. Why? Eh, lo lihat tuh, cewek lo pergi bergandengan sama cowok lain. Lo gak sirik? Hah? Lo malah ngumpet. Eh, itu cewek apa rentenir? Gue tanya sama lo. Maksud lo, tadi ada Robby. Oh, cowok itu namanya Robby. Oh. Gue tadi sempat ngobrol sih, tempat cicat sama dia di dalam, tapi katanya... Kenapa muka lo? Katanya cewek itu pacarnya si Robby. No. Are you serious? No, I'm serious. No. Seriously, I'm asking you right now. Are you serious? I'm serious. Are you serious? I'm serious. No. Abang masih di tempat kerja? Kan enggak apa-apa. Iya. Nanti kalau kelar, Abang samperin ya. Oke. Tunggu ya. Waalaikumsalam. Lu kenapa lagi sih? Hah? Bola bekel lu kesambar petir apa? Aduh, bukan kesambar petir. I lagi happy, lagi falling in love. Wow, jadi ternyata orang kayak lu bisa jatuh cinta, no? Jangan salah, walaupun casing gue kayak begini, gue normal, masih suka cewek. Nah, itu yang tadi lagi teleponan sama gue, itu pacar gue. Ah, pantesan suara lo tadi berubah, tiba-tiba jadi cowok abis. Pastinya. Kepo gak? Enggak sih. Kepo dong. Ngapain lo maksain gue kepo? Kepo dong! Yaudah apa? Nih. Gue kasih unjuk ya. Nih. Tuh. Ini namanya Halimah, anaknya Babe Endut yang rumahnya deket Empang yang sebelah situ. Gitu. Cantik kan? Bukan pacar lagi, tapi udah mau tunangan. Bentar. Kalau bukan pacar apaan dong, Dok? Udah calon istri, udah tunangan. Serius lo, really? Iya. Wow. Congratulations deh buat lo, ternyata lo bisa gentle juga ya. Iya.
super wow. Harus lo ingat ya, super wow ya. Ini, lo duduk nih. Jadi, kalau kita udah tunangan kayak gitu, nanti kita akan nikah, ya kan? Hmm. Jadi semuanya, everything is halal, you know? Really? Kayak misalnya pegang tangan, sentuh, nih kayak gini-gini boleh ya, ya kan? Tapi kita, cium, aduh, gue yang geli. Iya, kenapa lu yang jadi geli? Seharusnya gue yang geli dong. Iya, bener. Joni, lu tuh tega ya? Selama ini tuh bohongin gue. Hah? What? No. Bukan, ini bukan seperti yang lu lihat. Lu sama dia pacaran, kan? Sabar ya, kakak cantik ya. Ini sebenarnya salah paham, oke? Okay? I normal, gue normal. Jadi pacar gue cewek. Udah deh. Gue udah enak ngeliat ini ya. Joni, kita putus. Kita bubaran, oke? Okay? Enggak, Clar. Tunggu dulu, Clar. Biar gue jelasin dong, Clar. Sorry. Udah denger kan tadi? Lo bukan siapa-siapa yang Clarissa lagi. Lu lagi? Minggir dong. Udah sekarang bersihin salon gua. Bro, sini ngumpul. Coba lihat nih. Waduh. Masalah lu suram ternyata. Pantesan. Masa depan juga bisa suram. Kemarin bisa dikalahin sama 86. Cewek lagi yang ngalahin. Kita bisa jadi bahan bulian ke pelain. Gimana, Wir? Masa-masa kita belain aja temen lu gitu? Masalah ya, gua takut dia suka juga sama gua. What's up, bro? Hey, bro. Lu pada kenapa sih? John, lu udah gak pantas jadi ketua lagi, Flash. Ini bikin nama baik The Flash tercemar. Maksud lu apaan? Lu cek aja guru asal The Flash. Semua udah tahu lu siapa. Enggak, HP gua sama Clarissa. John, sini. Lu liat ini deh. Apaan lagi sih? Enggak. Ini bukan seperti yang kalian lihat ya, bro. Ini berita hoax. Masa lu pada gak percaya sih? Enggak, gua serius. Iya, John. Kita akan tunggu buktinya, John. Kalau ini hoax. Gue juga gak percaya sih. Tapi yang lain, belum tentu. Satu pemikiran sama gue, John. Oke, gue paham. Dan gue bakal hormatin suara terbanyak nih. Siapa yang dari kalian minta gue keluar dari The Flash? Gue gak suka. Lengkap udah cerita gue, Nok. Sekarang udah gak ada yang mau jadi teman gue. What are you talking about? Di sini kan ada gue. Lu bisa panggil gue kapanpun lu mau. Tinggal lu panggil aja nama gue Nando. Gue akan datang. Justru lu sebab kekacauan dalam hidup gue, Indo. Kok jadi gue? Hah? Who else? Ya udahlah, lupain aja masalah itu ya kan. Anggap aja seperti kicauan burung di pagi hari yang terindah, ya kan? Life must go on. You know what I say? Yeah. You get it? Yeah, I know what you mean. I get it. Beres. John, ini apa kabar kamunya? Hello, kok bengong sih? Kamu gak kangen ya sama Oma? Iya, Oma. Gimana Oma kabarnya? Seneng deh bisa ngeliat Oma sehat terus? Iya, sayang. Oma tuh ya suka sedih deh kalau kesini. Karena teringat sama almarhum mama kamu. Oma tuh jadi kangen deh sama mama kamu. Oma, sini apa sih kamu? Oma kenal sama aku, Mak, itu siapa? Ya ampun, Juni. Joni itu adalah pemilik salon di sini. Dan Oma sudah menganggap Joni itu sebagai cucu Oma sendiri. Saking deketnya Oma sama almarhum mamanya. Kamu tuh ya, kenapa sih ketawanya kayak di hutan? Maaf, Oma, aku kelepasan. Abis aku gak nyangka aja. Ada pembalap terkenal, ternyata owner salon.
Oma senang sekali. Hasil riasan kamu, wajah Juni menjadi cantik sekali. Juni, Juni, sini sayang. Sini cepat. Ayo dong. Jun. Mobilnya kenapa, Jun? Tuh kenapa apa, mobilnya? Ya. Terus gimana dong? Ah, ya udah gini aja deh. Kamu mau buka kapnya biar aku cek mesinnya ya. Enggak usah. Enggak usah. Don't touch it. Enggak. Gua ngerti mesin. Ya udah kalau gitu aku bantu starter. Enggak usah. Kenapa? Enggak usah, gua bisa. Enggak usah sini. Enggak usah. Sini, diem sini ah. Gua ngerti juga apa-apaan sih, kesamper banget. Aduh, udah deh. Kalau kelamaan kayak begini, makeup kamu nanti luntur. Tuh, dengerin tuh. Joni, kamu bawa mobil kan? Iya, Oma. Mau kan nganterin kita ini? Boleh, Oma. Udah deh, jangan kelamaan. Panas. Ayo, kamu nganter ya, Joni. Enggak, Oma, enggak usah. Terus gimana, mobil kita masih mogok? Cucu Oma, Juni namanya. Yaudah, kamu salaman, kenalan. Halo, Chandra. Ya udah. Baik dong, calon suami.
Ya udah, kalau gitu kalian ngobrol-ngobrol dulu ya berdua ya. Oma tinggal dulu ya. Iya. Mana? Oma mau bicara dulu sebentar sama ya, mamanya Chandra soal personal ya. Oke, enggak apa-apa, santai aja dulu sayang. Ya. Ayo sih. Chandra ditinggal. Udah, kenapa pada diem sih? Duduk aja dulu. Daripada nanti kaki pegel, udah ya. Duduk-duduk ya, duduk. Daripada kakinya pegel, udah duduk. Ngobrol kayak apa? Oh. Oh ya, Juni, mau minum apa? Hah? Enggak, ntar aja gampang kok. Oh ya, Juni. Aku boleh minta nomor WA kamu enggak? Han. Iya, nih, sayang. Itu Chandra minta WA aku. Boleh enggak, Han? Kenapa lu nanya gua? Iya kan aku pacar kamu, Hani. Lu bukan. Chandra tuh lihat sendiri kan sikapnya kayaknya enggak diizinin deh sama pacar aku untuk ngasih WA aku ke kamu. Maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Lagian kalau kamu udah punya pacar, ngapain ya kita dikenalin juga? Gak tau deh. Ya udah, makasih ya. Permisi. Baik-baik ya. Lo itu bawa motor di tikungan 70 km per jam. Jelas-jelas salah. Gue udah ngasih saran dari tadi. Kenapa lo gak lihat? Why? Gue bilang kan jangan macem-macem. Ngapain lo gak pernah bikin gue? Tanpa Rai, lo itu dengerin ya. Gue tuh mesti tahu kenyataan wajah lo. Itu buat tentuin foundation apa yang gue pake. Udah tulis tenang aja ya. Pokoknya. Mah, belum tidur. Mah baru pulang. Iya sayang.
Tadi tuh Oma dari resto, terus mamanya Chandra ngajak jalan-jalan ke mall. Gimana sama Chandra? Oke kan? Oh, Oma. Oh, jangan untuk ngelap jam tidur dulu ya, Oma ya. Good night, dadah. Gue tahu kalian lagi pada kehilangan ketua kalian yang ternyata kalian tahu sendirilah. Ini Juni, dia yang ngalahin Johnny. Jadi, kalau masih ngebet pengen jadi ketua The Flash, lo harus bisa ngalahin dia dulu. Itu kalau lo mampu sih. Cuma ngalahin nih cewek doang? Ada nggak syarat yang lebih berat daripada ini? Lo jangan banyak ngomong. Lo buktiin aja. Johnny aja kalah sama dia. Apalagi lo. Johnny itu nggak ada apa-apanya. Lo lihat sendiri nih, ini buktinya. Ceweknya udah berpaling ke gua. Kemarin tuh dia menang, cuma kebetulan. Ini sore ya, bukannya gua gak mau ngelawan lo. Cuman gua gak biasa sih ngelawan cowok yang mulutnya kayak kaleng rombeng. Isinya kosong, ngomongnya selangit. Gak usah belagu lo. Oke, gua terima tantangannya. Lo tuh harusnya naik angkot, bukan naik motor balap kayak gini. Lo masuk rumah sakit atau mau kelar hidup lo di sini. Bersedia. Ayo, Jun. Siapa sih itu cewek belagu itu? Tadi kan lo bilang katanya dia bisa ngalahin Johnny. Iya kan? Kok gue makin yakin aja ya kalau Johnny itu sebenarnya emang gak normal. Masa sama cewek aja dia bisa kalah sih? Aduh. Banyak ngomong lo. Tolong, please. Jangan bahas dulu. Gue lagi ngamut. Siapa nama lo tadi? Juni. Dengar ya, Jun. Balapan ini bukan penentu juara. Lo bisa dibilang juara kalau lo menang 3 kali. Jadi, please. Balapan ini hoax.
Sorry memori, sama Yori. Ini urgent banget. This is so urgent. Se-urgent itu kah? Yes, urgent banget. Ada apa? Mantan lu datang. What? Clarissa? Ya, yeah. Sama pacarnya. Hai Clara. Wah wah, kayaknya udah gak jadi pembalap lagi ya. Sekarang udah lebih sering ke salon nih kayaknya. Gak sering lagi Clara. Tapi gue dari kecil udah hidup di salon ini. Cuman lo doang yang gak tahu. Eh kakak cantik. Apa kabar? Baik. Oh iya, siapa nama lo tadi? Nando. Oh, Nando. Gue pengen nanya deh. Apaan? Lo sama Johnny itu sejak kapan itu? Dari awal kerja sih itu udah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu deh kayaknya. Bukan itu yang gue tanyain. Terus? Maksud gue tuh sejak kapan lo sama Johnny itu pacaran? What? Pacaran? Tongkrongan gue emang kayak begini ya, tapi gue gak pacaran sama Johnny ya. Gue masih normal, masih punya cewek. Nih buktinya. Cincin tunangannya ada di sini. Put my ring on it, you know. Tapi kenapa di ini coba kelingking? Mana ada cincin di kelingking, cincin tunangan? Ya, kecilnya sini doang, ini gede semua. Ya terus berarti Johnny itu apa gimana dong? Ya, Johnny bos gue. Jadi dia yang owner, dia pemilik atas nama salon Rombak Cantik itu punya dia. Di semua cabang, di Depok, di Ciganjur, ada di Cawang dan bentar lagi mau buka di LE, Lenteng Agung. Dateng lagi loh, kenapa? Mau rombok cantik? Masih males ketemu sama lo lagi, John. So, why did you come here? Yang bikin lo gak jadi malas apaan? Karena gue terpaksa. Terpaksa? Gue mau minta tolong sama lo. Minta tolong? Masalahnya nih, gue bukan relawan. Tenang, gue bayar kok. Tapi lo harus berhasil. Berhasil ngapain? Berhasil bikin Chandra gak jadi ngelamar gue, ya? Jun? Jun? Juni? Ya? Iya, Bu. Kamu lihat Juni gak? Enggak, Bu. Kemana lagi si Juni ya? Bentar lagi Chandra mau datang. Seharusnya mana urusannya?
Iya, tapi lo yang bayar ya kali ini. Kok gue? Ya iyalah, ini kan mobil lo. Ya, lagian masa setiap jalan harus gue yang ngeluarin duit? Iya, tapi kan gue pakai mobil ini buat nganterin lo, Riz. Emang susah ya kalau misalnya punya cowok pengangguran. Aduh, Ruby! Lo tuh apa-apaan sih? Gue gak suka lo bilang gue pengangguran. Ya tapi kan emang kenyataannya lo gak punya penghasilan kan? Gue kan masih kuliah. Tapi Joni juga bisa kok. Setiap gue pergi sama Joni tuh ya, gue gak pernah ngeluarin duit, selalu dia yang ngeluarin duit buat gue. Jangan bandingin gue dengan orang lain, gue gak suka. Terserah lo ya. Bisa! Jadi aku harap lo gak usah datang sini lagi ya, Chan. Soalnya Juni itu emang gak mau ketemu sama lo. Oke, kalau begitu. Kalau memang kalian memang maunya seperti itu, aku gak masalah. Aku harap kalian memang benar-benar bahagia. Ya, karena pun juga cinta itu gak bisa dipaksa, Chan. Gue ngerti itu. Gue yakin lo ngerti. Makasih ya, Chan. Ya. Terima kasih sekali lagi, Chan. Gimana? Gimana? Udah tenang aja, Chandra gak bakal balik lagi ke sini. Serius? Asli! Serius? Gila lu. Serius. Lo ngomong apa sama dia? Tenang aja, itu masalah cowok. Yang penting gue udah berhasil, dan itu cukup kan buat lo? Sekarang mana? Mana bayaran gue? Iya, masalah bayaran. Nanti gue bayar kok. Tapi gak sekarang. Ya, tapi lo masih bayar dong. Siapa lagi selain gue yang bisa kayak gitu, coba? Iya, cuman lo deh. Diangkat, kata aja kali. Halo, Clar. Halo, Joni. John, tolongin aku dong. Aku ditinggalin sendirian sama Robby di pinggir jalan. Di dekat kampus kamu itu loh. Ya udah, kamu tunggu di sana ya. Sekarang juga aku jemput kok. Lo mau jemput siapa? Gue mesti jemput Clarissa. Maaf ya, aku tinggal dulu ya. Soal bayaran tadi, udah gak usah dilupain aja deh pokoknya. Bye. Joni. Ayo, Clara, aku anterin pulang. Kita pulang sih, kita ke kafe aja yuk. Emang kamu gak mau dengerin apa curhatan aku? Biar kamu tahu juga kenapa aku bisa di pinggir jalan kayak gini. Ke kafe, Clar. Ini udah jam berapa coba? Aku masih banyak urusan buat besok. Udah yuk, aku anterin pulang ya. Ayo. Masuk kamar aja ya. Oma tahu kenapa Chandra nggak bisa datang. Apa, Oma? Udah, sana masuk kamar. Katanya mau tidur. Iya.
bisa move on dari gue deh. Gue harus cari cara nih biar bisa dapetin dia lagi. Ini pacaran atau pacar-pacaran? Aye, hubungan gak jelas, semuanya gak jelas. Aye, ku akui memang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kat. Donasi kepanjangan. Ngapain pagi-pagi udah nyamperin kesini, ha? Mau ngapain? Mau lulur, ha? Mau manicure, mau pedicure, mau... Bos lu mana? Harusnya sih pagi ini udah di sini, cuman dari tadi gue yang ngerapin sendiri, gue yang nyapu sendiri, gue yang beberes sendiri. Bukan. Soalnya dari semalam tuh kabarin handphone-nya enggak aktif. I know it. You miss him? Hah? Gue. Lu kangen dia kan? Enggak, siapa yang kangen dia? Orang gue cuman perlu sama dia. Pura-pura, nggak mungkin. Nggak mungkin nggak kangen, pasti kangen. Gini-gini nih mukanya kalau kangen. Udah, nggak usah peres. Gue tunggu di sini ya. Tunggu di sini, boleh. Sekalian aja lo sewain nih salon. Nih, salon lo apaan sih? Nggak pakai AC, panas banget. Pakai AC, kalau pakai AC. Enggak, gue pengen ngomong sama lo. Ada apa, Jun? Handphone lo nggak aktif ya? HP gue ketinggalan di rumah, emang kenapa? Bagus deh kalau gitu. Terus gimana urusannya semalam? Udah kelar? Urusan apa, Jun? Ya itu, ntar-ntarin cewek. Astaga, iya, udah kok. Udah beres. Syukur deh kalau gitu. Ini ada apa ya, Jun ya? Kok gue bisa cium ada bau-bau interogasi gitu sih? Enggak. Oh enggak, ini apa namanya? Malam. Lo ikut gue, kita ke Basecamp The Flash. Gue udah lama banget gak kesana, Jun. Ya itu dia, Jawir sama yang lain juga kangen sama lo. Serius lo? Iya. Menyelonong aja, mau diapain nih kira-kira hari ini, ha? Aduh, enggak. Di blow, dicatok, dilulur, atau dipijit? Enggak, gue gak mau ngapa-ngapain, gue cuma mau ketemu Joni, ada gak? Banyak banget cewek cantik mau ketemu Joni hari ini. Hah? Cewek? Iya, cewek.
Iya, terlalu ya. Thank you so much ya. Sorry. Dia mau sampai sup. Lo? Kok bisa ada dia di sini? Dia? Dia cuma gue. Makanya gue disini. Bener, John. Iya, bener kok. Bilang ke aku kalau ini tuh cuman hoax. Tolong bilang ke aku kalau misalnya dia itu bohong. Maaf, Clarissa, tapi ini bukan berita hoax. Juni ini emang pacar gue. Capek lagi nganterin gue sampai sini. Mutin. Ya nggak apa-apa juga kali. Aku kan sekalian mau make sure kalau lu sampai di sini dengan selamat. Lebay. Lah kok lebay? Sebenarnya gue tuh nggak enak sama Clarissa. Kenapa? Ya gue ngerasa bersalah aja sama dia. Gue tuh benar-benar nggak tahu kalau dia tuh ternyata mantannya lo. Yang gue tahu dia tuh pacarnya Robby. Udah putus ya sama Robby? Tapi gak apa-apa kok malah. Kamu udah kasih dia pelajaran. Orang kayak gitu mesti diajarin. Supaya lain kali dia bertindak bisa mikir dulu dua kali. Thanks ya. Oma, sorry. Oma. Seneng bener lihat kalian berdua itu akrab. Ternyata kalian itu berdua gini Oma, Jun bisa jelasin. Udah. Gak usah kamu jelasin. Oma udah tahu kok. Lagian juga Oma merestui kok hubungan kalian berdua. Iya beneran. Johnny, saya kenal banget loh sama almarhum mama kamu. Dan pasti almarhum mama kamu itu suka juga ngeliat kalian berdua akrab. Makasih Oma. Cuma pesan Oma sama kamu Johnny, tolong kamu itu jagain dan sayangi cucu Oma ini dengan baik, ya? Iya, Oma. Pasti aku jagain kok. Makasih ya. Yuni, kalau misalkan Oma tahu nih kita pacar bohong-bohongan, apa yang bakal dilakuin sama Oma? Nggak tahu deh. Soalnya belakangan ini sikap Oma tuh agak-agak berubah. Contohnya kayak waktu itu tuh, yang Chandra gak jadi datang ke rumah gue untuk ngelamar. Itu Oma gak marah loh. Dan contohnya kayak tadi, yang pas ngeliat kita pulang bareng. Itu bisa Oma kalau kayak gitu udah marah-marah. Tapi, tadi enggak kan? Astagfirullahaladzim, ini ngapain lagi sih ini cewek kesini? Salonnya udah tutup, udah closing. Kalau mau nyalon besok pagi lagi aja. Gue tuh bukan mau nyalon, gue mau nyari Johnny. Mana Johnny? Bos Joni itu kalau udah malam-malam gini ya, dia tuh suka nongkrong di tempat base campnya, yang tempat balap-balap motor. Di situ tuh dia nongkrongnya. Kalau mau cari, di sana. Yeah, main ngacir aja. Pamit dulu, salim dulu. Main ngacir aja lo. Akhirnya datang juga lo, bro. Apa kabar lo? Baiklah, ini kita semua kangen sama lo nih. Kangen? Kangen sama gue yang gak normal. Lo pada gak takut gue bedakin apa? Bro. Itu gosip. Kita semua udah tahu. Sorry juga soal kemarin ya. Tapi gue juga harus berterima kasih nih sama Juni. Soalnya dia bantu klarifikasi ini semua ke kalian. Ya elah. Lah, ngomong-ngomong kalian serahasin. Kalau jadi acara tuh The Flash. Gimana? Setuju ya? Setuju. Gue setuju banget, bro. Kapan jadiannya ini? Hah? Enggak, gue sama Juni, kita cuman temenan aja sih sebenarnya. Iya, gitu. Soalnya kemarin tuh pura-pura pacarannya. Cuman biar oma gue gak jodohin gue gitu aja. Untung juga nih ada dia bantuin. Ya, kita doain habis ini kalian jadi
pacaran sekarang. Ya enggak semuanya? Amin. Ih, rese banget sih. Ternyata Joni tuh bohongin gue. Mereka tuh ternyata enggak pacaran. Awas aja ya. Ini omanya Mbak Juni. Oma, ada yang mau ketemu sama Oma? Oh, silakan duduk ya. Ya, mau permisi. Makasih ya, Mbak. Ya udah, kamu bikin minum lagi ya. Iya. Dengan omanya Juni kan? Iya, iya betul sayang. Tapi Juninya kayaknya udah pergi deh dari pagi-pagi tadi. Oh, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Saya kesini emang bukan mau ketemu Juni, emang mau ngomong sama Oma. Oh, ada apa? Jadi saya itu kesini cuma mau ngasih tahu Oma informasi kalau sebenarnya yang ngegagalin pernikahannya Juni itu adalah Joni. Gimana cara? Jadi gini Oma, sebenarnya tuh si Juni dan Joni mereka tuh nggak pacaran beneran, cuma pura-pura aja. Jadi mereka itu nggak pacaran? Ya enggak lah Oma, karena Joni itu kan pacar saya.
Iya Oma, emang ada acara apa ya? Udah, kamu datang aja. Nanti juga kamu tahu. Oh, ya udah kalau gitu Oma. Ini saya langsung siap-siap buat berangkat ke sana ya. Ya ampun, cucu Oma. Masih belum bangun juga, udah siang. Hei, bangun ayo. Ayo bangun, udah siang. Bangun. Masih ngantuk. Ya, dia ke situ lagi. Ayo bangun, cepetan. Bentar lagi teman-teman Oma datang, ayo. Apaan sih acara mulu ngantuk tau. Makanya bangun, mandi, dandannya cakep, pakai gaun yang bagus. Oma juga tadi udah telepon si, itu tuh, si Joni. Oma, Joni otw kesini. Aduh Oma, kenapa dadakan kayak gini sih? Kenapa baru bilang Joni mau kesini? Mau gimana ini? Aduh Joni gak boleh ngeliat aku bau gini, belum mandi. Kamu tuh kenapa sih? Kok gak biasanya kayak gini? Heboh bener. Oma, cucu Oma satu-satunya ini lagi jatuh cinta. Hatinya lagi berbunga-bunga. Oma tahu kan kalau orang yang lagi jatuh cinta itu gak mau kelihatan jelek depan pacarnya. Mau yang kelihatannya perfect aja. Ya kan? Yaudah, aku harus mandi. Berjudi itu gawat. Iya, aduh banyak banget ya. Iya kan, lepas sedekat yang terkenal. Cantik bener kamu, Seth. Makasih Oma udah lenyap. Iya. Tuh, Tante. Iya, halo. Jom, diminum. Iya, silahkan. Hai. Tante? Iya. Wah, ternyata di sini ada Juni juga. Lo cantik juga ya kalau pakai dress. Lo kok bisa di sini? Ya iyalah, kan aku diundang juga sama Oma. Enggak mungkin. Oh, baby. Tau gak sih kita udah lama tau gak party-party bareng kayak gini. Kenapa? Mau ikut aku bentar ya. Juni, kau mau kemana? Ninggalin sih. Mereka kaget sama kejutan ini. Sebenarnya ada acara apa sih, Jun? Kenapa Clarissa diundang juga? Itu dia, aku juga gak ngerti. Aduh, kayaknya ada yang gak beres sih, Jun. Aku punya perasaan yang gak baik soal ini. Iya, kalau perasaan gak enak, sama sih aku juga gitu. Juni! Kita positif thinking aja ya. Yo, Ma. Perhatian semuanya. Saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran kalian semua di rumah kami. Dan hari ini saya ingin mengumumkan bahwa cucu saya satu-satunya Juni akan dilamar oleh dokter Chandra Prasetya. Ini orangnya ganteng kan? Ini cuma mimpi kan? Bilang sama aku, ini cuma mimpi. Sakit. Mimpi. Udah sabar. Ini bukan mimpi, Joni. Joni, saya minta maaf. Sebenarnya ini bukan kemauan saya, tapi atas kemauan Oma dan Mama saya. Cinta tuh gak bisa dipaksain, Chan. Lo tau itu kan? Oma, Mama, sepertinya ini terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa, Chandra? Sebenarnya, Juni dengan Joni, mereka pacaran beneran. Saya gak mungkin menghalangi cinta mereka. Apalagi mereka saling mencintai. Enggak, itu tuh gak bener. Ya, saya tahu. Kalau mereka berdua itu cuma pura-pura pacaran. Iya kan, sayang? Oma, Juni mau jujur sama Oma. Awalnya Juni emang pura-pura pacaran sama Juni. Tapi sekarang kita udah pacaran beneran, Oma. Dan Juni baru sadar. Ternyata Juni cinta sama Juni. Begitupun Juni. Iya, Oma. Juni beneran cinta sama Juni. Sini, kamu. Jun,
kamu itu jangan suka merubah rencana Oma. Jangan mempermalukan Oma di depan umum. Oma sekarang ini sudah menahan marah sama kamu. Tapi karena Oma sudah menghormati almarhum Mama kamu. Oma, jika rencana ini dijalani Oma, Oma bakal ngancurin semua hati kita. Hati Joni, hati Juni, dan juga hati Chandra. Joni benar. Karena sebenarnya saya sudah punya calon istri yang sudah saya pacari sejak saya masuk fakultas kedokteran. Udah deh, stop, stop. Tolong jangan percaya sama mereka. Aku itu tuh pacarnya Joni. Larissa, kita udah gak ada hubungan lagi semenjak kamu putusin aku. Kamu jangan pura-pura amnesia gitu deh. Tapi kan aku cinta sama kamu, John. Itu bukan cinta, namanya itu obsesi. Udah ya, cari yang lain. It's time to move on. Kamu tuh tega ya. Juni, sekarang kamu cepat masuk dalam. Ayo masuk dalam. Dan kamu, John, mulai sekarang, jangan pernah lagi injak rumah kami. Ngerti kamu? Ayo masuk dalam. Mama, aku, kita juga pulang aja. Mama nggak mau dibantah. Ayo masuk dalam. Ayo cepat masuk dalam. Handphone dipelototin terus. Lama-lama tuh handphone meledak. Juni gak telepon-telepon gue dari kemarin, dok. Ya, telepon lah. Gue udah nyoba telepon, cuman gak diangkat sama dia. Samperin ke rumahnya. Gak berani. Aduh, gimana sih? Lo kalau jadi laki itu harus gentle. Must be gentle, you know. Lo samperin ke rumahnya, lo temuin tuh omanya. Gue sih bukannya gak berani ya, dok. Cuman gue berusaha untuk hormatin kemauannya Om Ari. Sekarang gini, gue tanya sama lo. Gimana Om Ari itu tahu kalau lu gak ngehargain dia, kalau lu gak samperin ke rumahnya, lu bilang sama Om Ari kalau lu gak mainin cucunya. Begitu caranya. Oke? Okay? Juni. Jun. Juni. Permisi. Kok ada yang keluar-keluar sih? Jun. Perasaan gue udah nggak mau dikenal lagi di sini. Iya mas, ada apa? Ya? Bajunya ada kan? Ya mas, bajunya nggak ada di rumah, baru aja pergi sama oma ke bandara. Ke bandara? Iya. Mau berangkat kemana? Tadi sih katanya bajunya mau tinggal luar kota mas. Baru berangkat? Iya baru aja mas. Yaudah. Iya. Mau kejar kalau gitu mbak. Iya mas. Makasih ya. Hati-hati ya mas. Apaan sih lo? Lo masih kunci sama siapa? Jangan-jangan ada maling lo. Gak tau. Oma? Aduh, kalian tuh dari mana aja sih? Lama bener datangnya. Oma kok bisa ada di sini sih? Oma dari jam berapa di sini? Oma udah sejam yang lalu nunggu kalian di sini. Dan Oma dapat kunci ini dari Juni. Iya sih, dok. Gue memang kasih kunci serem ke Juni. Ya lo yang kasih. John, Oma mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu make up-in ponakan Oma ini. Karena malam ini, dia itu pingin punya penampilan yang cantik. Nah, maaf Oma, tapi Johnny cuma mau nanya aja nih, Oma. Jadinya ada di mana ya? Ada, John. Kamu itu mau bantuin Oma enggak? Iya, Oma, saya bersedia kok. Ya udah, Oma kasih waktu 30 menit. Gede? Diwaktuin turnamen. Keberatan. Gimana make up-in? Ih, keberatan enggak? Enggak, Oma. Ya udah kerjain. Ya. Ayo, ayo sana. Kak, kakak udah punya pacar belum? Kakak ganteng banget sih. Kamu jangan ngomong dulu ya. Soalnya lipsticknya bakal kemana-mana. Kamu mau sampai belepotan, enggak kan? Aku mau kok jadi pacar kakak. Aku nggak nanya. Oh iya, di hati kakak masih ada tempat gak? Buat apa? Buat hati aku. Maaf, tapi hati aku udah penuh dan nggak ada ruang kosong lagi.
Iya, oke, udah. Hah? Oma! Oma sini, cepetan. Oma, lihat nih. Masa makeup aku kayak gini? Ya ampun, Johnny. Kamu tuh nyasar apa nih? Ini makeup apaan? Ponakan Oma yang cantik malah jadi jelek gue. Ya, maaf Oma. Tapi Johnny emang lagi ngamut. Hatinya Johnny ini lagi ngamut, soalnya udah malam juga Oma. Habis Oma maksa juga sih. Biasanya jam segini kita udah closing, Ma. Kamu tuh keterlaluan ya, Johnny. Ya udah yuk, kita pulang aja yuk. Ayo. Emang kenapa sih, Bos? Hancur. Gimana? Gimana, Oma? Lulus. Lulus? Yes! Pilihan Juni gak salah kan, Oma?